Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas namanya ini EA Mask Clip antivirus atau bakteri 100% original made in Japan. Ya, ini yang diklaimnya seperti ini ya. Jadi ini antivirusnya di clipnya bisa di clip baju ya. Kita akan unboxing dan kita akan lihat seperti apa bentuknya ya. Ini paketnya ini harganya sekitar 150 ribuan ya. Ini paketnya seperti ini. Dan kita coba akan buka seperti apa. Dia disegel ya di sini ya. Jadi ini kalau dibuka ini harus dipakai ya. Ini biasanya dipakai, kita sering ada di TV ya, yang pakai itu menteri-menteri atau anggota-anggota DPR banyak sekali yang memakai ini ya, EA Mask antivirus ya. Oke, kita akan buka. Jadi bentuknya seperti ini. Ini belakangnya. Oke. Jadi dia ada dua warna, ada warna biru dan pink. Terus ini antivirus ini dia berlisensi badan sertifikat dunia seperti FDA atau AIG. Ya, ini antivirus Japan teknologi. Jadi dia dapat melindungi tubuh kita pada radius 1 meter ya. Terus perlindungan total dia hanya bisa dipakai selama 30 hari ya sejak produk terbuka. Jadi sudah pakai ini, saya buka ini. Kita bisa pakai dia selama 30 hari ya. Jadi cara pakainya tinggal dibuka aja ya. Nah, ini dia ya, udah buka. Kita klip ke baju kita. Dan dikunci ya, seperti ini pakainya ya. Jadi kalau kita mengenai ini katanya terlindungi dari virus ya, sejarah 1 meter di sekeliling kita ya. Jadi ini EA Mask, namanya EA Mask ya. Dia merupakan perlindungan ekstra antivirus yang untuk sekitarmu ya. Jadi berfungsi untuk mencegah masuknya bakteri dan virus jahat di udara sekitar yang tidak bisa dilihat oleh mata ya. Jadi EA Mask ini bekerja sebagai air purification ya. Jadi dia ada air purification dan tidak memberikan limit kepada pengguna ya. Jadi dia tidak ada limitnya untuk pengguna. Terus EMS ini mantongi berbagai izin dan lisensi dari berbagai kesehatan di dunia ya. Tidak hanya WHO tapi juga FDA dan EPA sehingga nyaman dan tidak berbahaya sama sekali ya. Jadi info pemakaiannya ini EMS bekerja lebih keras daripada master konvensional. Jadi dia bekerja lebih ampuh ya. Tapi kalau kita menggunakan ini jangan menganggap kita kebal terhadap virus, tapi kita harus tetap menggunakan masker dan jaga jarak ya. Produk ini melepaskan molekul cara kerjanya ini, jadi dia melepaskan molekul klorin dioksida ke udara dan sebagai hasilnya memberikan cakupan perlindungan 3 dimensi ke seluruh tubuh ya. Caranya begitu, dia menyebarkan molekul klorin dioksida di udara jadi dia bisa melindungi kita ya, jaraknya 1 meter katanya. Tapi ini saya nggak tahu, kita harus coba dulu dan kita pakai karena ini ya mungkin banyak pejabat-pejabat publik yang pakai yang masuk ke TV, jadi kita lihat ini bisa pakai juga ya. Jadi EMS ICOM ini sangat berguna bagi ibu, jadi bisa berguna buat ibu, bayi, anak kecil untuk menggunakannya melindungi mereka dari penyakit dimanapun mereka berada ya. Jadi bisa dipakai untuk outdoor dan indoor, oke? Okay? Kita nggak bisa ini ya, ya diklaim bisa mematikan virus ya. Jadi ini dia ya. Oke. Jadi bentuknya sangat kecil ya, enak untuk dibawa kemana-mana. Di sebelah belakangnya ini ada klipnya ya, bisa diklip ke baju, cantolan ke baju. Ini yang jualnya banyak kan, kalau Anda mau beli produk ini bisa beli di online shop. Seperti di Tokopedia atau di online shop ya. Saya belinya di Tokopedia ya. Harganya kurang lebih 150 ribu. Oke.
Oke okay guys, demikian review dari kami mengenai EMS, antivirus. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar EMS ini. Oke okay? Oke okay guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top!